boleh mulai bercerita. Ada lagi yang mau diceritakan? Oh, iya. Iya, makasih Abel. Boleh duduk lagi. Nah, lihatnya ke teman-teman atau sayang. Terus ngapain aja ke sana? Siapa aja pergi? Senang? Iya. Ada lagi yang mau diceritakan? Ada lagi yang mau diceritakan ya? Nah, oke, terima kasih Fatin. Aduh, ya terus? Sayang apa lagi? Terus apa lagi? Ceritanya apa lagi? Iya, nonton apa? Sonic. Oh iya Sonic, Super Sonic ya? Iya. Terus? Terus apa lagi? Main HP-nya boleh lama-lama enggak? Hah? Iya, main HP-nya tidak boleh lama-lama. Tidak boleh lama-lama. Ada lagi yang mau diceritakan? Oh iya, istirahat capek ya. Ingat ya, main HP-nya tidak boleh apa? Tidak boleh lama-lama. Iya, jangan lama-lama ya sayang ya. Udah? Oke, terima kasih Faya. Oke, pertama nih. Bahannya ada apa tadi? Apa ini? Terus? Air. Ini apa? Sama? Gelas plastik. Oke. Pertama kita campurkan dulu. Ini apa tadi namanya? Minyak goreng. Kita masukkan ya. Kita hitung. Satu, dua, tiga, empat. Oke, go. Kita masukkan minyaknya semuanya ke dalam gelas plastik. Nah, ya. Setelah itu kita campurkan apa yang namanya? Air berwarna. Air berwarna. Kita campurkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya ya. Oke. Airnya sudah masuk ke dalam minyak. Sekarang tinggal satu lagi. Kita sabun harus sedikit-sedikit sayang ya. Campurkan sabun cuci piringnya ke dalam gelas plastik yang tadi. Sedikit, sedikit. Oke, ya. Kita lihat apa yang akan terjadi. Oke. Oke. Kita campur lagi. Ketiga cairan yang tadi sudah kita masukkan ke dalam gelas plastik. Anak-anak ya sekarang. Posisi minyak ada di mana? Di atas. Setelah minyak apa? Air biru. Yang paling bawah apa? Hijau. Sabun cuci piring. Kenapa bisa kayak gini ya?
karena bisa terjadi karena ada perbedaan berat jenis. Nah, jadi semakin tinggi berat jenisnya, beban semakin besar dan akhirnya akan jatuh ke bawah. Jadi berat jenis yang paling besar itu adalah apa? Yang paling bawah itu apa ini? Apa ini yang paling bawah? Sabun. Sabun cuci piring. Sabun cuci piring itu lebih kental ya, jadi lebih berat. Jadi posisi sabun cuci piring ada di bawah. Nanti anak-anak boleh coba di rumah ya. Siap? Oke. Yuk. Terima kasih. Makin so? Astagfirullahaladzim.
Alhamdulillah, mudah-mudahan ya.